Cuman kita tetap jalan dan kita lihat peluangnya sampai di mana nanti ke depan. Ini sudah beberapa lah yang beredar di media massa juga kan sudah ada beberapa partai yang dekat sama kita kan. Ya, jadi saya bisa yakin juga partai-partai yang sudah beredar di teman-teman sekalian. Jadi saya tidak bisa menyebutkan partai dulu sekarang karena semua komunikasi masih berjalan. Kalau dengan kandidat lain mungkin? Kandidat lain kita alhamdulillah kita diterima di semua kandidat. Hampir semua kandidat yang jalan kita komunikasi baik. Tidak ada masalah semua sama kandidat. Dan kita tidak terframing di kandidat A, kandidat B, kandidat C. Enggak ada. Kita semua komunikasi. Alasan utamanya nih Kak? Mau maju di pilkada. Alasan utama ini sebenarnya dari dorongan teman-teman, terutama teman-teman milenial ini. Kita lihat sendiri di Makassar ini ada 30-35 milenial. 30-35% di Makassar ini adalah milenial. Jadi kita berharap memang ada sosok baru yang muncul di Makassar di Makassar ini. Cuman kita tetap realistis, kita lihat tetap survei dari popularitas ataupun elektabilitas kita. Kalau kita memenuhi syarat untuk maju, kita bakalan maju. Insya Allah.